Sosok Najwa Shihab kerap mencuri perhatian banyak orang dengan kecerdasannya. Banyak penasaran seperti apa sih sosok suaminya. Akhirnya untuk pertama kali suami Najwa tampil di TV dan beberkan fakta tentang istrinya. Najwa Shihab menjadi salah satu jurnalis tanah air yang punya sepak terjang yang panjang. Totalitasnya sebagai jurnalis tak diragukan lagi. Banyak yang kagum pada sosoknya yang tetap teguh memilih menjadi jurnalis daripada terjun ke dunia politik. Selain sosoknya yang cerdas, banyak netizen yang penasaran dengan sosok di balik layar kehidupannya. Siapa lagi kalau bukan suami Najwa Shihab? Sosok suami Najwa Shihab bisa dibilang jarang sekali nongol di publik. Suami Najwa, Ibrahim Syarif Assegaf, adalah seorang pengacara Instagram. Setelah sekian lama dan untuk pertama kalinya, sang suami akhirnya tampil di TV juga. Pada tayangan Hitam Putih, tanggal 9 Januari tahun 2017, Najwa Shihab menjadi bintang tamu acara tersebut. Pihak Hitam Putih ternyata telah menyiapkan kejutan dengan mengundang suami Najwa. Sang suami memang jarang sekali tampil di layar kaca. Najwa sendiri dibuat terkejut dan tak percaya bahwa pihak Hitam Putih berhasil mengundang suaminya. Dia enggak pernah mau loh, hebat banget Hitam Putih. Dia enggak pernah mau diwawancara, ucap Najwa tak percaya. Dalam kesempatan tersebut, sang suami pun membeberkan fakta mengejutkan tentang istrinya itu di luar tugasnya sebagai jurnalis. Banyak yang mengira kalau Najwa adalah sosok wanita yang galak, seperti dirinya di TV saat mewawancarai politisi atau narasumber. Namun suaminya mengatakan bahwa Najwa adalah sosok istri yang santai, ramah dan banyak tertawa, bercanda. Yang paling mengejutkan saat suami Najwa mendapat pertanyaan, bisa masakah? Dari Deddy Corbuzier. Dan dengan santai, Ibrahim menjawab, siapa? Dia. Oh enggak bisa, sama sekali. Dari sini terungkap, ternyata yang jago masak justru sang suami, bukan Najwa. Ah, ternyata suaminya Mbak Najwa jujur banget ya. Gimana menurut kalian guys?